Oke, assalamualaikum, kembali di Yunus Motor Channel. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tip ya, cara memasang kampas rem cakram tanpa membuka bracket ini ya, atau kaliper ini. Jadi langsung dipasang. Oke, simak videonya. Oke, kita cuma pakai ini ya, obeng main sama kunci ring 8 atau kunci T juga bisa. Oke, langsung kita kendorin baut ini ya. Ini baut 8 ya. Setelah kendor, kita tekan dulu ya. Ini kampasnya. Ini pas ini kan ada lubang. Lubang ini nanti diselipin obeng ya. Nah, pas gini terus tekan kampasnya ke dalam biar pistonnya kedorong ya. Oke, setelah tertekan tinggal kita kendorin ini ya. Oke, ini kebetulan sepeda motor Beat ya, Beat Vario atau Scoopy sama aja nih. Oke, langsung kita pasang kapasnya. Oke, sekarang yang satunya ya, tinggal selipin gini aja. Lipin di sini. Terus pasang kembali baut pengancingnya atau penguncinya. Kencengin kembali ya. Oke, selesai, nggak sampai 3 menit ya. Coba kita tekan-tekan dulu remnya. Oke ya, kayak gitu ya tipnya, biar cepat kerjaan, cepat selesai. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.